Brokis. So, again, welcome back with me. Oke, jadi mengawali bulan ini, waduh kali ini ngomongnya bulan bukan hari ya guys ya, karena ini awal Maret. Nah, jadi di video kali ini gue mau kasih tahu ke kalian, kalau misalnya di akun kalian itu kalian punya item yang namanya Hello Kitty ini bisa dijadikan diamond. Jadi kalau misalnya kalian punya ini, semakin banyak kalian punya ini bisa dijadikan diamond. Jadi kayak ada jasa gitu kurang lebih, yang mana di jasa tersebut dia bisa menukarkan item ini dengan diamond. Nah, gue bakalan coba sekaligus gue record ya guys ya. Mudah-mudahan ini bukan penipuan, mudah-mudahan ini benar, karena gue juga belum nyoba. Jadi sekaligus gue tes aja. Ini BTW gue dipinjamin akun sama followers gue, nanti kita buktikan apakah benar jadi diamond. Jadi ini singkat cerita, gue dapet sebuah nomor WhatsApp ya guys ya. Nah, dimana dia ini menerima jasa gift ditukar dengan diamond. Jadi gue udah chat-chatan panjang lebar. Intinya adalah di sini jelaskan, selamat pagi kak, untuk Hello Kitty masih bisa kak ditukar saldo 3.500. Jadi nanti kita dapat link aplikasi juga. Makanya ini sekaligus gue record, sekaligus gue tes, gue coba ya guys ya. Di sini gue mau kirim bukti dulu pengiriman giftnya, karena di sini gue nggak tahu cara ngirim gift tanpa berteman. Makanya di sini gue sempat nanya. Nah, ini gue sempat nanya, bang gimana cara gift tanpa berteman? Ini lagi diketik sama orangnya, nanti bakalan gue kirim. Intinya adalah kita gift ke akun dia, nanti dia ngasih link aplikasi, dan di aplikasi tersebut bisa ditukarkan atau di redeem sebuah diamond. Konsepnya kurang lebih seperti itu. Buat yang bingung ditonton sampai habis supaya nggak bingung ya guys ya. Ini gue tunggu jawaban dulu di sini. Nah, di sini kalian tinggal ketik aja di pertemanan. Nah, seperti ini. Kalian cari ID si dia. Namanya adalah Celiboy. Ini ID-nya 139399625, kalian cari. Lalu kalian ketik profile. Lalu kalian pencet yang gambar kado tersebut. Jadi di sini kalian pencet yang gift Hello Kitty dengan kirim ke Celiboy tersebut. Nanti kalian screenshot, terus kalian kirim ke WhatsApp dari si namanya adalah Celiboy, atau tadi gua kasih nama di WhatsApp Gift Kitty ya guys ya. Seperti itu kita pencet. Nah, setelah seperti ini baru kalian pencet kirim. Ini jangan lupa di screenshot ya. Kalian harus ada bukti pengiriman ke si Celiboy tersebut. Ini bukan Celiboy asli ya guys ya. Dia memang namanya Celiboy, mungkin dia fansnya Celiboy. Kita kirim. Nah, apakah Anda yakin untuk memberikan Gift Kitty? Kalian mencet oke aja. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian screenshot, terus kalian kirim bukti ke si dia. Jika sudah, di sini gue bakalan kirim bukti yang tadi udah gue screenshot ke si Gift Kitty ini ya guys ya. Ini gue bakalan cobain dulu, takutnya penipuan kan. Ini gue tes dulu. Di sini pengiriman giftnya intinya sudah berhasil, tinggal tunggu respon. Jadi kayaknya kita harus install aplikasi juga di sini. Oke, jadi setelah proses itu kita disuruh install aplikasi ya guys ya. Nanti gue tunjukin, nanti untuk link aplikasi gue taruh di description. Nama aplikasinya adalah ini ya guys ya, nama aplikasinya DM Store. Nah, seperti ini. Lalu nanti kita disuruh untuk kasih nomor HP yang sudah kita register. Jadi intinya adalah kalian harus register terlebih dahulu ke aplikasi ini menggunakan nomor handphone dan juga email. Lalu setelah itu kita kasih tahu nomor HP kita yang sudah register ke si nomor WhatsApp tadi untuk diisikan saldo. Nanti proses penukaran diamond yang menggunakan saldo yang diisi sama si nomor WhatsApp Gift Kitty tadi. Jadi kurang lebih konsepnya seperti itu ya guys ya. Simple sebenarnya. Jadi gue di sini transaksi menggunakan nomor joki gue ya guys ya. Jadi ini nggak bakalan gue sensor ya, karena nomor joki, kalau misalnya kalian mau order joki juga ke nomor ini. Seperti yang dibilang sama si Gift Kitty, kirimkan email atau nomor HP yang dipakai untuk mendaftar ya kak, untuk kami kirimkan saldo. Jadi kurang lebih seperti itu. Intinya ya kita gift, terus kita download aplikasi punya dia, nanti diisikan saldo sama dia, kita bisa klaim diamond gratisnya dari aplikasi tersebut. Tunggu sampai dia ngisi saldo ke akun kita. Sesederhana itu untuk konsep dari penukaran item Hello Kitty. Jadi dia memang butuh item tersebut, mungkin untuk karisma. Karisma itu gunanya ya untuk biar akun dia tuh terkenal, banyak yang seperti apa ya, kayak followers gitu ya guys ya, kurang lebih mungkin seperti itu. Tapi kalau kalian pengen item Hello Kitty-nya kalian simpan sendiri, nggak mau kalian give juga nggak apa-apa, terserah kalian. Ingat, satu item itu dinilai 14 diamond. Jadi kalau misalnya kalian punya lebih dari satu item, atau kalian punya banyak akun ya, jadi kalian bisa dapetin misalnya satu item 14 diamond, tinggal dikali aja kalian punya berapa item. Seperti itu ya kurang lebih ya. Nah, di sini sudah ada informasi. Sudah kak, kalau belum muncul saldonya bisa ditutup aplikasinya dan buka kembali. Oke bang, makasih, gua cek dulu. Nah, kayak begini ya. Jadi kita langsung cek lagi aplikasinya. Nah, ternyata sudah saldonya menjadi 3.500. Jadi bener guys, ternyata orang ini bukan menipu ya guys ya. Nanti untuk informasi nomor WhatsApp segala macam bakalan gua taruh di deskripsi semuanya ya.
buat kalian yang mau nukarin juga menjadi diamond. Ini gue cuma satu item loh, lumayan dapat 14 diamond. Gue nggak tahu keuntungan dia apa, mungkin karisma itu sesuatu yang menguntungkan buat dia. Kembali lagi, kalau kalian menganggap karisma juga menguntungkan buat kalian, bang ngapain bang dikasih bang, mendingan gue simpan. Ya udah nggak apa-apa, kalian simpan aja. Tapi daripada nggak kepake, barangkali kalian pengen diamond, ya kalian bisa lakukan cara ini, kayak gitu ya guys ya. Lalu di sini kalian buka aplikasi, ada menu khusus penukaran event Hello Kitty ya guys ya. Nah seperti ini. Jadi 14 diamond harganya 3.500 yang warna merah tersebut. Kalian tinggal masukin aja ID dan server kalian. Gue bakalan coba di akun Joki ya, akun followers gue ya tadi ya yang minjemin ke gue. Itu kan tadi diamondnya ada 16 ya. Gue bakalan coba masukin ID-nya di sini. Jadi ini diamondnya bukan buat gue, buat followers gue. Nah seperti ini guys. Jadi kita masukin ID dan server. Setelah kita punya saldonya 2594. Oke, sudah benar. Lalu kita klik yang ini. Nah, seperti ini. Lalu kita pencet tombol beli ya. 2594. Ntar gue pasin dulu ID-nya. Oke, sudah benar. Gue pencet beli. Dan, nah, di sini pembayaran saldo ya, guys ya. Jadi, tampilannya akan seperti ini, guys. Kita pencet bayar. Terima kasih telah belanja, bla 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 bla. Oke, pesanan berhasil dibuat. Ini gue nggak tahu berapa lama masuknya. Apakah langsung masuk? Tinggal tunggu aja prosesnya. Kita pencet home. Kita pencet notif kali ya. Pesanan Anda telah dibuat. Nah, ini ya. Jadi, kita tinggal tunggu aja. Status pembayaran lunas, status pengiriman belum diproses. Jadi, kita tinggal tunggu aja seperti ini, guys. Nggak lama kemudian, statusnya berubah menjadi diproses ya, guys, ya. Nah, ini kan ada step by step-nya tuh. Dikonfirmasi, lunas, diproses, dikirim, dan diterima. Harusnya nggak bakalan lama sih. Ini gue cek masih belum masuk. Intinya, harusnya bakalan masuk ya. Nanti informasi diamond masuknya bakalan gue post di Instagram gue. Kalau misalkan kalian pengen tahu diamondnya masuk apa nggak, cek aja di IG gue. Intinya, harusnya ini bener. Sementara ini, statusnya masih diproses. Jadi, kita tinggal tunggu aja. Pokoknya, bakalan di-update terus ya guys ya di sini. Sampai nanti diterima. Ini mungkin kalau prediksi gue sekitar 10-15 menit untuk prosesnya. Paling lama harusnya setengah jam ya. Ini bakalan masuk diamondnya ke kita. Jadi itu baru satu item dihargain 14 diamond. Kembali lagi, kalau kalian punya banyak item, kalian bisa dapetin lebih dari itu. Bang, ngomong-ngomong itu itemnya dapat dari mana? Nah, buat yang belum tahu kan, barangkali kalian nggak tahu cara dapetin itemnya. Itu ada di event yang ini guys. Nah, ini ya. Ada di event yang melukis kue. Melukis nggak tuh? Ya, intinya gitulah. Kalian tinggal jalanin aja misinya. Nanti kalian menghias kue maksud gue. Nanti kalian bisa dapetin itemnya dari sini ya guys ya. Dari kue ini. Kurang lebih seperti itu. Gue bisa bilang ini bukan penipuan ya guys ya. Ini gue yakin ini bakalan masuk diamondnya. Pokoknya sebelum kalian mau lakuin apa yang gue lakuin, cek aja di IG gue. Nanti diamondnya kalau udah masuk bakalan gue update. Ini sampai sekarang belum masuk. Masih 16. Karena jatuhnya 5 menit aja belum kan. Jadi kita tungguin aja sampai diamondnya masuk. Nanti bakalan gue kabarin langsung di Instagram gue, di story IG gue, diamondnya beneran masuk atau tidak. Harusnya sih bakalan masuk ya, karena prosesnya udah sedemikian rupa. Dan tadi ada statusnya diproses, tinggal tunggu aja diamondnya masuk. Jadi seperti itu guys, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like. Thank you, bye.